saya ingin melihat keinginan atau kemauannya dulu nih. Maunya bagaimana? Nah, untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin mengutarakan bahwa perlakuan-perlakuan seperti ini akan kita adakan secara rutin. Jadi kita adakan rutin karena apa? Karena kita sudah melihat dalam perjalanan selama ini banyak orang di luar sana atau negara-negara lain itu sudah melirik pangsa pasar di Indonesia. Kita belum seberapa, walaupun kita sudah mengatakan ada 7.000-10.000 member, tapi belum seberapa yang aktif. Jadi masih pasar ini sangat-sangat besar di Indonesia. Kalau kita bandingkan saja dengan Taiwan yang hanya berpenduduk sebesar kota Bandung, tapi mereka bisa berpenghasilan ratusan juta sampai miliar, dan itu hitungan hari, bukan hitungan bulan. Dan kita sudah membuktikan dalam hitungan hari atau dalam bulan itu sudah mencapai puluhan atau ratusan juta. Ini sudah kita buktikan. Jadi bukan hal yang bukan hal cerita atau bukan hal apapun, ini buat suatu betul-betul suatu program yang sangat spektakuler menurut saya. Dari segi perusahaan kita wajib lihat perusahaan ini sangat besar. Perusahaan ini internasional. Tidak terlalu apa, dia tidak melakukan apapun, dia melakukannya sendiri. Obligasi sendiri. Pinjaman sendiri. Tidak memberikan kepada orang lain. Seperti perusahaan lain dia maklun. Dia menyuruh pabrik orang lain untuk membuat produknya. Nah, tapi perusahaan kita enggak. Jadi satu perusahaan yang memang sangat luar biasa. Dan dia membeli license. Adanya oligopoli tidak, dia beli. Dia kasih merek Xiaomi. Ini hasil berapa dia beli. Hasil penemuan para ilmuwan dia beli untuk diproduksi. Dia ciptakan mesinnya. Hingga mencapai produksi partikel yang terkecil. 600 dalton. Ini yang belum pernah terjadi di luar sana. Perusahaan-perusahaan lain belum sampai ke sana. Dan satu-satunya nutrisi hanya di oligopoli dan Zender kita. Di tempat lain hanya berupa suplemen. Masih suplemen, Pak. Suplemen dengan nutrisi lain. Apalagi dengan obat. Sangat berlainan. Nutrisi itu khusus. Khusus pada bidangnya. Nutrisi apa? Nutrisi sel. Para pakar dunia mengatakan, bukan kita-kita mengatakan, pakar dunia mengatakan, intinya penyakit adalah kerusakan sel. Intinya penyakit adalah kerusakan sel. Bukan dari apapun. Jadi jangan berpikir penyakit itu penyakit jantung ini sel jantungnya rusak. Penyakit paru, sel parunya rusak. Kena darah, sel darahnya rusak. Jadi semuanya itu tubuh kita itu sel. Jadi harus ada nutrisinya. Dan sedang yang Maha Kuasa sebetulnya sudah memberikan fabrikasi di tubuh kita untuk menemukan sel kaya nutrisi tadi. Itu nutrisi oligopeptida. Dari makanan atau asupan yang kita konsumsi, dicerna, diurai, terjadi oligopeptida. Yaitu merupakan nutrisi sel tubuh kita. Tapi lambat laun keadaan kita itu sangat tidak mendukung lagi, tidak sehatnya lagi dengan kita. Banyak zat kimia, polusi udaranya. Jadi sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Makanya nutrisi itu diperlukan. Tubuh kita sudah tidak mampu lagi. Maka banyak sekarang usia muda sudah terpenyakit jantung. Usia muda sudah terpenyakit diabetes. Karena apa? Karena nutrisinya hilang. Nutrisi untuk selnya tidak ada. Maka itu yang terjadi. Dan apa yang dokter lakukan, tim medis lakukan? Ya, mereka menghilangkan rasa sakit. Bukan mengobati. Menghilangkan rasa sakit. Tidak ada kata pengobatan yang menyembuhkan.
bilang rasa sakit 1 tahun, 2, 3 tahun, 5 tahun dia sembuh, merasa sembuh. Tapi efek dari pengobatan di awal itu akan terus lebih parah, akan muncul. Itu yang terjadi. Dan ini cerita bukan saya sekarang. Ini para dokter sudah menceritakan seperti itu. Karena banyak dokter yang sudah menjadi mitra di Magic Plus. Dan ini juga saya juga waktu pertama saya bergabung, saya melihat nama perusahaan ini namanya Magic Plus. Saya ini berani sekali perusahaan ini, Magic Plus. Kehidupan yang sangat luar biasa, kehidupan yang magic ini. Nah ternyata apa? Di dalamnya yang dia sodorkan kepada kita, produk-produknya memang amazing, magic hasilnya. Banyak orang tertolong, banyak orang tersembuhkan, yang dia sudah berapa puluh tahun berobat, berapa puluh tahun dia terapi, dia berapa lama mengidap penyakit, itu banyak tertolong. Dan ini amazingnya apa? Dengan waktu yang sangat cepat. Ya kalau ada orang, saya sembuh dalam 1 tahun, itu sangat cepat. Karena dia 10 tahun tidak sembuh-sembuh. Terjadi saat ini. Suplemen obat apapun, itu saya tidak mengatakan jelek. Suplemen-suplemen apapun, baik. Karena membantu kesehatan kita. Tapi polanya apa? Prosesnya bagaimana terhadap tubuh kita? Percepatannya bagaimana? Itu yang kita harus bedakan. Sedangkan zener yang ada, ini dikatakan 5 menit terserap oleh tubuh. Hanya 5 menit terserap oleh tubuh, 30 menit tubuhnya itu menjadi energi. Dan tidak melalui pencernaan. Karena apa? Karena tadi diciptakan dengan partikel yang sangat kecil, 600 dalton. Jadi dia langsung terserap ke darah, dibawa kemana, menyebar kepada sel-sel yang rusak. Itu yang terjadi. Di pembukaan ini saya yang ceritakan tadi satu hal tentang perusahaan itu sangat baik, sangat kita percaya lah. Saya sudah meyakini karena waktu perusahaan ini masuk ke Indonesia itu sudah berjalan tahun ke-6. Masuk Indonesia tahun ke-6 dia buka kantor cabang di Indonesia. Mungkin karena apa Indonesia bisa di tahun ke-6? Karena mungkin mereka merasakan bahwa kebutuhan di negara-negara yang lebih menerima. Kadang-kadang orang kita itu sangat sensitif dengan apa yang baru, dengan apa yang baru didengar, apa yang baru dilihat. Ketidakpercayaan itu tidak bisa langsung. Kalau saya mengatakan ini hasil penelitian para ilmuwan yang sudah menghasilkan hadiah Nobel. Saya sudah sangat percaya. Saya sudah tidak lagi meragukan. Langsung produk itu langsung saya konsum, sangat membantu mengatur saya. Nah itu saya buktikan kepada teman saya, yaitu Pak Robin yang tadi di awal bercerita tentang hal ini. Beliau berapa tahun? 5 tahun itu stroke. 1 tahun itu saya mendampingi beliau. Kemanapun dia berobat saya dampingi. Karena dia sudah tidak bisa membawa apapun. Jadi saya sebagai supirnya, saya bawa kemanapun dia mau berobat. Hasilnya apa? Tidak ada efek. Hasilnya apa? Biaya ekonominya habis. Saya mengatakan kepada saya, Bang, besok mobil kita jual. Untuk apa? Ya karena habis. Biaya untuk dipakai untuk berobat. Ya kalau bintang, ada ibunya di belakang. Nah seperti itu perjalanannya. Jadi waktu saya sangat meyakini Pak Robin pasti akan sembuh. Sekarang ada reaksi dan ternyata benar. Reaksinya sangat cepat. Dan Pak Robin malah marah-marah. Bukan menerima, tapi kenapa saya jadi begini, siapa saya begini, itu reaksi. Reaksi yang sangat cepat dalam dirinya. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Pak Robin dengan hanya berapa box ya? 3 box sudah ya? 3 box mungkin hanya dalam 2 minggu Pak Robin merasa segar. Alhamdulillah dengan cepat.
kecepatan seperti itu, biayanya tidak seberapa kalau dibandingkan dalam perjalanan selama ini gitu. Nah dari sana kehebatan produk memang sangat berbicara. Jadi saya melihat baru dari sisi itu perusahaan sangat baik, produknya sangat diterima, sangat bisa difahami oleh teman-teman. Kalau memang sangat meyakini orang ini sangat baik, kalau saya ajak gak usah ragu lagi, ini penemuan para ilmuwan berbicara, semua apa yang dikatakan ada bukunya di sini, apalagi yang harus saya ragukan. Yuk. Nah, dari situ Parokin tersegukan. Dan untuk membeli bagaimana marketing kain, artinya pola untuk usaha diberikan oleh perusahaan kepada kita. Sistemnya bagaimana sangat baik dan Parokin membuktikan. Saya dampingi beliau dengan hanya beberapa bulan, 2-3 bulan dia sudah mencapai ratusan juta hasil yang dia buktikan. Kerjanya bagaimana? Hanya angkat telepon, cerita tentang dirinya kepada teman-temannya yang selama ini memang sama penyakitnya gitu. Dengan kecepatan seperti itu kan, wah, dengan hasil seperti itu semangat beliau tidak pernah terbantahkan. Akhirnya beliau cerita kepada, dan nanti ada guru-guru yang juga diprospek oleh Pak Robin tentang bagaimana suaminya itu. Mungkin nanti saya coba minta Bu Yuli untuk ceritakan bagaimana kehebatan produk ini dan bagaimana perjalanannya dengan pola sistem yang diberikan oleh perusahaan. Tiga hal, perusahaan, produk, sistem, sangat menunjang pada kita. Nah kalau saya tidak ingatkan ini dengan sistem yang ada, saya lihat begini. Ini ada seorang wanita di Taiwan sana, 9 bulan mendapatkan 45 miliar. Dalam 9 bulan, 45 miliar. Wanita, wow. Di negara yang kecil, bisa seperti itu. Wow. Luar biasa gitu. Jadi, saya kembali lagi, sangat terpacu gitu. Nah, dalam pembuktian diri saya bagaimana? Saya adalah pensiunan di BUMN, di PT Line Industri, Jalan Soekarno-Hatta. 32 tahun saya bekerja di sana. Dan di tahun 32 tahun, saya mau berpenghasilan 10 juta. Satu bulan. Kenapa? Karena ada posisi. Tunjangan lainnya ini. 20 juta saya dapat. Penghasilan saya bekerja 32 tahun. 32 tahun ya, Pak? 32 tahun. Saya 38. Alhamdulillah, setelah jenderal yang saya kosong itu. Karena di sini dia katakan, kalau kita rutin 6 bulan mengkonsumsi, Anda akan menjadi lebih muda 5-10 tahun. Dan ini banyak teman-teman saya mengatakan, loh, Anda pun makin muda bukan makin tua. Alhamdulillah gitu. Benar. Nah, setelah saya bantu tadi Pak Robin dengan menghasilkan seperti itu, Pak, ratusan juta, akhirnya saya bilang ke Pak Robin, Pak, saya akan keluar dari Pak Robin. Artinya saya tidak bantu dulu, karena saya juga ingin punya penghasilan. Karena saya harus mengembangkan jaringan sebelah. Artinya saya harus tidak bantu Pak Robin. Sampai hanya baru beberapa seminggu aja tidak ke rumah, ibunya, bapak, itu selalu telepon saya. Wah, saya mau sekarang gak pernah ke rumah, macam-macam lah. Sampai sekarang tuh. Kata saya cari uang. Bapak itu sudah bagus posisinya. Tinggal kontrolnya industrinya ini, bokap kita. Nah, saya buktikan, Pak. Dalam sebulan saya kerja, apa yang diraih 32 tahun dan satu bulan saya lagi magic grand. Wow. Seperti itu, Pak.
kejadiannya. Jadi sama, ini benar sistem kata saya, dan ini benar apa yang dipertontonkan oleh mereka-mereka di luar sana, oleh tetangga-tetangga kita, oleh mereka-mereka di sana, dan mereka kebanyakan ibu-ibu. Dan kebetulan di tim saya seorang ibu lagi yang muncul yang sangat luar biasa, karena ibu-ibu nggak tahu ya, mungkin karena kemauannya keras gitu ya, ibu-ibu ini. Jadi ada satu ibu-ibu nonjol juga di tim saya, di kita ini, yaitu tim demokrasi, yaitu yang hari ini hadir ke Bandung, yang ingin mendampingi saya di acara sore ini, ya sangat alhamdulillah saya bisa, beliau bisa hadir, dan saya sangat terima kasih, yaitu tolong beliau berdiri. Ini sudah membuktikan semua, terima kasih. Membuktikan. Jadi walaupun saya sebagai orang yang duluan pertama, tapi Bu Yuli tidak merasa saya di belakang. Ini industri yang bisa dibawa oleh dirinya. Jadi industri itu tidak tergantung oleh orang yang awal. Jadi nanti Bu Yuli saya harapkan bisa mengalahkan Dewi Kekayaan, orang kekayaan. Amin. Orang Taiwan itu. Yang saat ini dia mencetak rekor income 2 miliar per hari. Wow. Sangat luar biasa. Dan itu bukan cerita, dan itu sudah diliput di mana-mana. Stasiun TV, orang majalah semua ada. Bikin buku. Yang keempat, saya ingin tanyakan adalah jadi kita punya support system. Support system kita namanya Happy Team. Nah, ini salah satu alat bantu dan kita memang dalam suasana seperti ini kita banyak berlaku untuk melakukan pekerjaan ini dengan online, dan kita juga harus sadar online atau dunia internet di Indonesia sangat tinggi grafiknya, karena masyarakat kita sudah tergila-gila oleh handphone, sudah bermain internet itu, mereka berbisnis apapun sekarang lewat internet. Tapi kita tidak menutup hal kebiasaan, yaitu dengan cara bertemu seperti ini, karena bertemu seperti ini jauh lebih efektif, jadi presentasinya akan sangat besar kalau kita sering bertemu. Maka pertemuan-pertemuan seperti ini akan kita rutinkan di Bandung ini, dari mungkin dari timnya Bu Yuli yang ada di Bandung, timnya yang dari Semarang juga ada di Bandung, yang dari Kudus juga ada. Itu nanti sama-sama kita sama-sama matangkan, kita sama-sama berembuk, kita sama-sama mempelajari apa sih tentang magicraft ini. Betulnya kalau pelajari magicraft itu sangat mudah, sangat mudah. Tapi kadang-kadang orang merasa bahwa dirinya sudah biasa melakukan hal-hal seperti yang di mana dia kerja sebelumnya. Nah, ini saya jinggung lagi Bu Yuli. Bu Yuli ini perasukannya Pak Robin, tapi Bu Yuli diserahkan kepada saya untuk belajar. Beliau marah-marah saya, karena beliau merasa leader. Kata saya, Bu, ini Magic Life, bukan perusahaan yang ibu dulu naungi. Sistem apapun ininya ada kelainan, sangat ada berbeda. Jadi, yuk kita pelan-pelan belajar. Sangat mudah, asal kita mau membuka diri, mau mempelajari, sangat mudah. Nah, penting kan tidak banyak di sini. Kalau kita penjelasan itu hanya 10 menit selesai, karena hanya 3 bonus inti yang kita jelaskan, itu saja selesai. Tidak macam banyak persoalan, dan tidak ada syarat-syarat apapun. Jadi artikelnya sangat mudah, produknya sangat berbicara, perusahaannya sangat mendukung kita, menjamin dalam segala hal,
support system kita bangun. Support system untuk apa? Untuk mempersatukan kita, untuk memudahkan kita mempelajari tentang magic life ini. Karena seperti hanya flipchart ini adalah sebuah alat bantu untuk kita menjelaskan kepada teman-teman. Dan di halaman awal ini sudah ada webnya happyteam101.com sponsor. Nanti siapa sponsor? Ibu tinggal masukkan nama sponsornya, ibu go, ibu terdaftar, daftar masuk menjadi member dari Happy Team, belum member menjadi anggota Magic Club. Memang keanggotaan Magic Club tidak dipungut biaya, tapi ibu wajib belanja satu produk. Itu saja. Ibu belanja satu produk atau ibu belanja satu paket promo, itu ibu sudah menjadi member. Jadi tidak ada biaya anggota. Itu sudah dihapus. Dulu waktu zaman saya masih ada, tapi sekarang perusahaan berbaik hati, pemberian dihapuskan. Karena kita punya ada beban, karena belum di negara kita ada kewajiban pajak, di produk kena pajak. Tapi itu pun sudah ditekan perusahaan. Jadi tidak perubahannya sedikit. Jadi kita kena pajak, tapi keanggotaan dihapuskan. Itu kebaikan. Jadi empat pilar tadi yang saya jelaskan, itulah yang patut kita perlu pelajari. Kita harus cerdik untuk membangun suatu bisnis. Perusahaannya, produknya, apa? Bicara nggak? Di masyarakat, diterima nggak di masyarakat? Tiga, sistemnya. Sistem bagi hasilnya, apa ini menguntungkan perusahaan atau menguntungkan kita. Ternyata di Magic Class adalah 30-70 nya perusahaan, 70 nya kita, jauh lebih besar. Jadi perusahaan sangat memberikan income betul-betul untuk kita. Jadi betul-betul perusahaan ini memberikan kita peluang. Anda mau kerjakan, kalau enggak ya enggak masalah. Dan ini sudah, kita sudah mempunyai kantor cabang di 6 negara, tapi kita sudah menyebar hampir ke 100 negara. Resminya sudah 30 negara yang sudah resmi, tapi kantor cabangnya baru. Dan ini ada berita, ada pembukaan kantor cabang baru di Jepang dan di Australia. Itu yang kabar baru, yang akan dibuka kantor cabang. Indonesia lebih dulu. Karena Indonesia adalah pasar kita adalah sangat besar. Orang Taiwan yang hanya berproduksi kota Bandung bisa berpenghasilan seperti itu. Nah kita orang Indonesia sendiri kenapa tidak bisa memanfaatkan? Artinya kita harus berani bersiar, harus berani berbicara tentang informasi tentang Magic Club. Ngaruhnya itu karena Magic Club memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita, hasil yang sangat besar. Jadi kita jangan sungkan-sungkan, jangan malas berbicara tentang magic. Sangat rugi kalau kita suatu saat kita mendengar bahwa tim-tim dari luar sudah masuk ke Indonesia, apalagi kalau pandeminya dibuka, kita terserang oleh mereka, habis. Karena mereka sangat perjuangannya sangat tinggi. Beda dengan kita, kita selalu dengan perasaan. Jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman semangat, teman-teman bangkit. Kalau yang sudah menjadi mitra, yuk kita bangun. Karena hal ini bukan hal yang biasa-biasa, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa ini. Perusahaan ini memberikan produk-produk yang diberikan kepada kita itu produk-produk yang memang jaminan. Dan ini dibuktikan oleh para ahli. Mungkin pembukaan saya seperti itu,
makan saya kurang begitu enak. Sampai apa ya? Busuk-busuk, enak busuk. Dihayati. Ya, saya inginkan teman-teman marilah kita bangkit, bareng ini kita bangun kembali. Yang selama ini tidur nih, ada beberapa bulannya tidur nih. Saya bukannya tidak aktif, saya selalu berputar. Kemana saya dipanggil? Ada yang terbaru dari mana saya selalu panggil. Ada yang dari Cirebon datang, saya datang. Ada yang dari Lembang turun, saya datang. Itu selalu saya seperti itu. Selalu saya tidak pernah berhenti. Komunikasi kepada semua teman-teman tidak pernah berhenti. Jadi sekali lagi, mungkin pada teman-teman yang baru, saya berharap bisa cepat bergabung. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai menjadi hal yang penyesalan di belakang hari, karena pembuktian-pembuktian sudah banyak. Kalau kita banyak selalu bertanya, buktinya mana, buktinya apa? Selalu kalau di kita kan, kalau buktinya bagaimana? Ya sudah, setruk, ada buktinya enggak? Nah, itu selalu ditanya. Tapi kalau di negara lain, hal seperti itu tidak ada. Tapi yang ditanyakan apa? Kamu sudah income berapa? Kalau menawarkan majikan, bu, ini saya ada produk dari majikan. Produknya nggak usah bicarakan. Tapi saya ingin tanya, income berapa yang ibu sudah dapatkan? Itu yang mereka tanya. Jadi bukan produknya, bukan apapun. Tapi itu sudah income berapa? Tantangannya seperti itu. Lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika salah kata yang saya sampaikan. Untuk kelanjutannya saya ingin panggil Bu Yuli. Coba saya ingin minta waktunya Bu Yuli untuk memberikan kejelasan tentang produk, atau tadi sudah sejauh saya singgung tentang Bu Yuli akan menceritakan pengalamannya bagaimana menyembuhkan jiwa. Bu Yuli bagaimana membangun industrinya di sini dan sudah berapa yang dihasilkan. Untuk itu agar tidak suasana ini, mari kita berdiri sebentar. Sebelum Bu Yuli hadir, saya ingin ibu bapak berdiri sebentar. Supaya aliran darah kita lancar, mari kita palpalkan tangan di atas. Ya, ada itu. Kita berdiri sebentar. Bagaimana di masa pandemi ini ya mempunyai solusi per
laki-laki, perempuan yang mau awet muda dan cantik, angkat tangan. Kalau yang enggak nanti enggak cantik loh. Oke? Okay? Nah, oke. Okay. Siapa yang mau di samping cantik penghasilan seperti saya? 1 juta, 2 juta, 3 juta sehari, siapa? Saya. Siapa? Aku. Nanti kalau segini malaikatnya mau ngamininnya anu lho, ragu-ragu lho. Nek saya dulu, saya. Kelewatnya. Bener Bu, kelewatan kesampaian, alhamdulillah insyaallah kita berkah, amin. Oke, saya sudah diperkenalkan tadi oleh Pak Bambang, beliau ada apren saya. Terima kasih beliau yang membimbing saya tentang website. Saya memang dulu marah karena apa, sudah diinput, maklum saya terlalu aktif ya. Dari jebrol itu lahir aja langsung ngomong gitu kan. Makanya ini gimana, saya sudah masuk kok belum diajarin caranya input. Saya marah-marah sama beliau ya. Tapi dengan suara lembutnya akhirnya saya juga menurunkan. Jadi saya juga lembut. Oke. Okay? Dan terima kasih juga kepada Pak Robin. Oke, lagi ngobrol ini. Makanya saya panggil keras ya. Ini aku lagi sama ini. Yo, Pak Robin adalah yang mengenalkan produk ini. Ya. Tapi apakah Pak Robin memprospek saya? Tidak. Ya, ini Pak Robin namanya. Nah, Pak Robin ya. Terima kasih ya Pak Robin. Ya, ya, nah, singkat cerita, di bulan Mei yang lalu suami saya stroke. Ya. Saya tahu bahwa orang stroke itu bisa permanen dan lama. Ya Bu ya. Saya enggak mau suami saya lama-lama. Oke. Tapi saya waktu itu saya sudah minum peptide juga, tapi dari Jepang. Cuman saya enggak mau uang saya habis Bu. Secara saya ini madu, wanita madu, mata duitan. Jadi saya enggak mau tabungan saya habis, aset saya habis. Walau saat itu saya, kalau suami saya belum sembuh, saya akan menggunakan apa, menjual mobil saya, ya Allah. Saya akan menjual rumah saya, yang penting suami saya sembuh. Saya udah total. Tapi tetap wanita enggak mau rugi ya Bu. Betul kan? Saya telepon Pak Robin menawarkan